Yo, kembali channel gue. Ya. Jadi ya sesuai dengan permintaan kalian, sesuai dengan request kalian, karena gue akan bahas mengenai Batman Forever ya. Forever nih, ini sequel ketiga dari Tim Burton. Jujur, gue pertama kali ya, dari judulnya aja udah cringe parah, Pak. Aduh. Anjir. Jadi ya, dari judulnya udah cringe. Apa coba Batman Forever? Di komik gue gak pernah tuh yang baca namanya Forever. Apa coba? Aduh. Ya, jadi kita akan bahas dengan film yang cringe ini kan. Ya, cringe banget, sumpah Pak. Gue ngeliat aja tuh, aduh astaga anjir. Ini jujur ya, ini film DC yang menurut gue hancur. Sumpah, gue harus ngomong ini hancur. Hancur, semuanya hancur lah. Ya, seperti apa review dari gue. Ini kan udah kelihatan banget ya, kalau gue tuh suka apa enggak dengan film ini. Udah kelihatan ya, dari bahasanya. Oke, sebelum kita lanjut di video ini, sebelum kita ucap bareng-bareng video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe, maka gue akan lebih bersemangat lagi untuk membuat video tentang ini untuk kalian, oke? Jangan tekan tombol subscribe, oke? Tekan, klik. Oke, thank you. Jadi kita akan bahas mengenai Batman Forever. Seperti apa kisahnya? Langsung masuk segmen ke DC Universe Indonesia. Oke, ya seperti yang kalian tahu bahwa gue akan bahas mengenai Batman Forever. Ya, jujur ini adalah film ketiga dari Universe Tim Burton. Tapi, ya, ada kasus dibalik semua ini. Karena ketika setelah dua film ini, The Batman 89 sama Batman Returns, ya, sequel sebelumnya digelap sendiri oleh Tim Burton. Akhirnya, Tim Burton disuruh oleh Warner Bros. Untuk menjadi seorang produser setelah dia sudah berhasil menjadi sutradara di dua film sebelumnya. Karena WB ini mencoba hal baru gitu loh. Jadi, Tim Burton mundur sebagai sutradara, dia menjadi produsernya, dia sebagai orang yang memproduksi film tersebut. Terus sutradaranya diganti oleh Joel Schumacher. Oke, Joel Schumacher. Dan Joel Schumacher ini, ya ketika dia dipilih oleh Warner Bros, dia rupanya itu sudah punya visi banyak untuk mengenai Batman Forever ini. Dan ternyata itu tidak ada permasalahan sama sekali, dan itu diterima langsung oleh WB. Karena seperti yang gua bilang tadi, WB ini awalnya untuk membuat film DC ini untuk menjadi PG-13. Tapi sedangkan kalau dari yang sebelumnya R.R.D. Burton, itu dia maunya membuat film ini dewasa atau remaja gitu, remaja ke dewasa gitu, seperti itu. Tapi di sini fix ini udah Warner Plus udah pasang ratingnya sebagai PG-13. Jadi udah 13 ke atas lah, nah, seperti itu. Ya, kita udah tahu ya hasilnya gimana Batman Forever. Aduh, lu lihat filmnya udah hancur ya, hancur. Skripnya parah. Habis itu aktor-aktornya udah mendukung banget sih. Aktor-aktornya semua, hero-nya, villain-nya, karakter pendukungnya semuanya udah mendukung. Dan juga ada beberapa aktor-aktor yang enggak di-request gitu loh. Contoh kayak aktor Alfred-nya yang jadi Alfred, juga sama yang jadi Commissioner Gordon, ya Jim Gordon. Itu mereka masih sama ya aktornya. Yang banyak berubah di sini adalah Bruce Wayne-nya ya, V. Falcon yang jadi ya. Gua nggak tahu kenapa, apa yang terjadi dengan Mark Keaton, kenapa dia nggak jadi Bruce Wayne lagi di Batman ini. Karena gue nggak tahu kenapa, tapi yang jelas WB kayaknya karena mereka ingin mencoba hal baru mungkin ya. Karena setelah kesuksesan Mark Keaton, akhirnya mereka coba udah kita ganti aktor lebih muda dan juga lebih ngeh gitu, mungkin seperti itu ya. Karena Warner Bros kan kita udah tahu kan bahwa Warner Bros tuh selalu mencoba hal baru tapi ini gagal lah. Itulah Warner Bros, WB samper teman. Lanjut. Dan untungnya sepanjang gue nonton film ini dari awal sampai akhir, mohon maaf nih kalau saya ngomong, hancur Pak, hancur. Untuk villainnya ya, villain dulu deh. Two-Face sama Riddler ya. Two-Face ya, si Harvey Dent yang kita udah baca di komiknya. Harvey Dent itu adalah seorang jaksa yang sudah memasukkan semua orang yang melakukan kejahatan di Gotham dimasukkan dalam penjara, dan itu adalah orangnya Harvey Dent semua. Makanya Harvey Dent ini dijuluki sebagai The White Knight of Gotham, jadi seperti itu. Makanya yang gua lihat di sini Harvey Dent ya, itu dia udah jadi Two-Face. Jadi kita nggak diperlihatkan originnya bagaimana, jadi seperti itu. Dan Two-Face-nya ya, mohon maaf nih kalau saya ngomong nih, kayak betul ancol Pak, sumpah mohon maaf. Karena lu lihat dah tampilannya, Two-Face-nya, tampilannya, terus kostumnya, bahkan sampai ininya loh, apa aja setengahnya yang ikonik itu, yang Two-Face itu. Itu gue lihat, aduh, enggak sealay ini juga kali ya Two-Face. Jadi ini Two-Face-nya, mereka ambil konsepnya itu dari eranya Adam West, Batman Adam West tahun 66.
Lu lihat dah revisi Adamus, lu gila gimana? Astaga gila, ancuran. Tapi memang yang Adamus itu memang udah legend, karena ya itu memang legend di tahun segitu. Kalau di tahun 95 kan, Batman Forever tahun 95, itu kayak gua nggak tahu ya apa yang dipikiran Warner Bros, apa yang dipikiran sutradaranya ketika dia mau membuat villain seperti ini, Two Face. Dan jujur mohon maaf untuk aktor Tommy Lee Jones ya, yang berperan sebagai Harvey dan sebagai Two Face, ini menurut gua aktingnya terlalu parah karena dia terlalu overacting ya. Gua lihat situ overacting gitu, dan gua lihat sini villainnya sebagai Two Face tuh ya, which is ini kayak Power Ranger banget, Mbak. Jadi semua villain itu, semua villain utama yang digarap oleh Josh Kammer ini ya, dia tuh selalu punya villain dan juga punya anak poin masing-masing. Dan Two Face ini punya anak poin masing-masing, which is ini kayak Power Ranger banget sih, sumpah. Karena mereka tuh pakai topengnya sama kayak Two Face ya, wajahnya terbelah gini pakai topeng, cuma pakai topeng. ini Power Ranger banget sih, mohon maaf kalau saya ngomong gini. Dan ini aduh hancur lah di sini. Jadi di sini yang ya, gue jujur aja, gue sebagai fans ketika melihat film ini, sebenarnya film ini hancur, tapi ini bisa diselamatkan karena Jim Carrey ya. Cuma Jim Carrey bisa menyelamatkan film ini, Pak. Karena ini jujur aja film ini terangkat karena aktingnya Jim Carrey ya. Jim Carrey ini sebagai The Riddler, Edward Nigma ya, si Enigma. Kita udah tahu lah bahwa Enigma ini siapa, jadi adalah The Riddler ya. Dan juga ketika gue lihat originnya dia sebelum dia menjadi The Riddler dan sebagainya, itu awal dia acting, awal dia ngangkat cerita, itu bener-bener wow gila. Nih film ini bagus karena actingnya si Jim Carrey, sumpah. Skripnya udah bagus, pembawaan Jim Carrey-nya oh totalnya semangat, Pak. Sebagai Jim Carrey yang awalnya itu sebagai Edward Nigma yang kaya akal pengetahuan, terus dia tuh orang freak, orang aneh, dia berhasil membawakan Edward Nigma ke dalam tahap ini, Pak. Sumpah gua puji banget Jim Carrey. Oke, ini adalah aktor kawakan yang gua suka banget dari gua kecil ya, karena gua suka dia dulu tuh mainin film The Mask tahun 94 ya. Dan ketika gue melihat dia sebagai The Riddler, ini ada bumbu-bumbunya The Mask di sini. Jadi itu kalau lo lihat tengilnya tuh sama kayak The Mask, tengilnya tuh sifatnya gimana sih dia sebagai The Riddler tuh, ini The Mask banget sih. Jadi dia pakai formula The Mask supaya ya ikonik aja, ada Easter egg lah di situ lah ya, seperti itu. Oke, lanjut. Dan untuk kostumnya The Riddler ya, gue sepuji nih. Kostumnya The Riddler di sini tuh keren-keren parah, Pak. Sumpah, gue melihat kostumnya keren-keren parah. Jadi yang ada di final battle-nya yang dia pakai jas, terus dia pakai ada jas yang ada tanda-tanda, ada lambang question-nya itu unik sih, sumpah. Mohon maaf gue sih ngomongin, unik banget. Dan juga rambutnya merah itu kayak wig sih. Wig tapi oh bagus banget sih. Cocok banget lah. Korelasi antara rambut merah sama ijo, yang kostum ijo itu menurut gua oh my god bagus. Yang gue lihat bagus ini. Dan satu lagi dia bawa tongkat ya. Ini sama banget kayak di komik ya. Dia bawa tongkat emas, tapi tongkatnya itu dia tuh enggak selalu bawa ya, karena sepanjang film tuh dia tuh cuma bawa tongkat di satu scene doang, ketika dia ketemu sama Two Face doang. Bisa seperti itu. Makanya di sini, tapi kalau segi acting oh my god the best Jim Carrey ya, karena sepanjang film itu ternyata itu ada dua villain ya, Two Face sama The Riddler. Tapi yang mengangkat ini adalah The Riddler. Sumpah The Riddler. Jadi villain utama di sini adalah The Riddler itu sendiri, dan Two Face ini hanya sebagai villain keduanya saja, tapi enggak sebagai utama ya, seperti itu. Lanjut. Dan story ini udah lebih remaja ya, dan Bruce Wayne-nya jujur aja gua lebih suka Bruce Wayne di sini. Bruce Wayne-nya Falcon, oh my god the best sih. Gua lihat tata rambutnya lurus, terus dia bawaannya apa ya, bawaannya tegas gitu, oh ini buat Bruce Wayne gitu. Dan ini Bruce Wayne-nya mereka ambil konsepnya dari Batman di animated series ya. Kalau kalian udah pernah nonton Batman di animated series yang pengisi suaranya Michael Keaton sama si Mark Hamill ya, itu kalau yang lu lihat ya, itu sama loh. Bruce Wayne-nya tuh bawaannya serius dari awal, meskipun dia jadi bilioner, meskipun dia tampil di depan publik, dia tuh serius. Dan ini kita nggak diperlihatkan lagi sosok Bruce Wayne yang playboy. Jadi kita dapat Bruce Wayne yang sama formulanya kayak Michael Keaton nih kemarin, terus sebagai bilioner, terus pacarnya cuma satu, dia setia sama satu cewek. Padahal kita tahu bahwa Bruce Wayne tuh tidak punya pacar sama sekali dari sampai dia tua nanti, gak ada. Gitu, karena dia kan sebagai bilioner yang ya playboy as fuck gitu. Seperti itu, itulah yang gua tangkap di sini. Oke, lanjut. Dan juga ada karakter baru di sini ya, Nicole Kidman.
Nicole Kidman yang berperan sebagai Dr. Meridian Chase. Dr. Meridian Chase ini jujur ini adalah karakter baru Pak di sini ya. Jadi, dan ini enggak pernah ada di komik, jadi ini benar-benar karakter fan service banget lah. Mereka mengutarakan fan service, aktrisnya cantik Nicole Kidman ya anjir. Nih kalau kalian belum tahu, Nicole Kidman yang pernah main di DCU juga. Dia main di Aquaman sebagai ibunya Arthur ya, ibunya si Aquaman lah di DCU sekarang ya. Jadi Nicole Kidman gua lihat sampai sekarang enggak pernah tua Pak. Mohon maaf di sini ya. Wah anjir, ini aktris benar-benar cantik meskipun dia udah 25 tahun lebih lah dia udah berperan di dunia DC lo. Anjir gila. Makanya gue liat Nicole Kidman di Batman Forever, oh my god cantik banget sih, cantik. Dan ini hanya sebagai fan service ya, jujur aja. Kalau seandainya ya karakter si Dr. Meridian Chase ini dihilangin, itu gak akan berpengaruh ke film. Sumpah, ini hanya sebagai fan service kita yang melihat, oh ada cewek cantik nih dan seperti itu. Makanya di sini fan service-nya, mohon maaf, gue harus ngomong parah di sini. Karena fan service-nya tidak masuk dalam inti cerita yang membawa impact-nya. Cerita itu yang sebagai cewek cantik yang memperindah film tersebut. Udah, kalau gak ada dia, udah gak apa-apa sebenarnya gitu loh. Makanya ya WB kok gini sih gitu loh. Jadi gue ngeliat kok gak kayak perannya si Vicky Vale di Batman tahun 89, terus kayak Selena Kyle gitu, gak ada. Jadi entah hilang kemana semua itu, hilang semua. Catwoman-nya gak diceritain, padahal ini sudah satu universe dengan Tim Burton. Gak ada setan, aduh. Makanya itu gue kesel di situ mengenai sequel yang ketiga ini. Oke, lanjut. Dan mohon maaf sih untuk intronya, gue harus protes ini. Intronya, oh my god, kita diperlihatkan Batman pakai kostumnya, set armor, t-shirt jubahnya, bagaimana dia pakai jubahnya. Pantatnya ngapain di shoot Pak? Aduh, dia pakai celana, okay lah pakai celana yang armornya itu. Cuman ngapain di shoot Pak dari belakang? Itu kayak oh my god, dia the big ass but lover. Ngapain di shoot itu? Itu ngapain di shoot? Itu gak ada korelasinya Pak. Aduh, gua ngeliat oh shit. Gua ngeliat judulnya aja udah Chris, ditambah lagi scene-nya Chris parah. Aduh, gak usah lah. Jadi aduh, tapi ya gue bisa memaafkan acting Val Kilmer sebagai Bruce Wayne, masih bagus lah ya di sini ya, masih ada wibawanya. Terus Alfrednya masih tetap ya di sini ya, jadi Alfrednya masih tetap tadi Batman 89 masih tetap. Oke lanjut. Dan ceritanya simple lah, jadi ceritanya ini melibatkan si Edward Nygma yang hasratnya ingin mencuri semua kecerdasan semua umat manusia. Jadi dia tuh berencana ingin mencuri semua IQ dari semua orang di Gotham dan kesalurkan ke dalam otaknya dia, sehingga dia ingin menjadi manusia paling tercerdas di seluruh dunia atau di kota Gotham ya. Ya seperti itu. Makanya si Enigma ini ketika dia develop dari awal sampai akhir, ini menurut gua bagus sih. Pelan-pelan dia membuat kostum yang bagaimana, dia cari konsep dia sebagai the Riddler bagaimana, itu semuanya bagus banget sih. Mohon maaf sini. Dan the Riddler di sini banyak orang yang menyatakan bahwa dia itu sama kayak Joker ya, karena jujur aja ini bener banget sih, dia Joker sama the Riddler ini bener-bener korelasinya hampir sama dengan aktingnya Jim Carrey. Karena Jim Carrey ini ketika dia sebagai the Riddler, dia tuh tengilnya dapat Pak, tengilnya sama kayak Joker. Makanya banyak fans yang ketika melihat film ini, mereka justru memberikan saran kepada si Jim Carrey ya, bahwa lu mending jadi Joker aja lah, karena bagus, cocoknya lu jadi Joker deh. Karena ya actingnya bagus sih di, makanya film ini terselamatkan karena actingnya si Jim Carrey. Gak ada Jim Carrey, udah kelar tuh film. Gak seperti itu. Oke lanjut. Dan juga di film ini ya, kita dapat arc-nya si Dick Grayson. Jadi si Dick Grayson ini, kalau yang gue lihat ya, kita udah tahu kan bahwa Dick Grayson itu mengalami kecelakaan yang kedua orang tuanya tewas pada saat mereka melakukan aksi di sirkus ya. Dan di sirkus itu ada Bruce Wayne. Nah Bruce Wayne sama si ini Dr. Meridian Chase alias si Nicole Kidman tadi. Waduh, dan scene itu yang berjalan normal aja ya, tapi ketika itu sirkusnya dihancurin sama Two-Face. Nah Two-Face ini meskipun karakternya hancur, tapi dia ada momen yang bisa dibilang ada impact ke cerita lah, yang dimana dia tuh membunuh si kedua orang tua Dick Grayson. Nah gitu, si Two-Face. Makanya kita dapat pembentukan Robin-nya di sini lah ya. Oke seperti itu. Dan ini ya untuk Dick Grayson-nya ya.
pemeran di Grayson ini yang gue melihat sini, dia tuh orangnya udah umur 20-an. Padahal kalau kita udah tahu ya, di Grayson ketika dia diasuh oleh Bruce Wayne, dia itu masih muda, Pak. Masih umur 13 tahun. Nah, masih 13 tahun. Dan di sini tuh parah banget. Ini udah berubah banget konsepnya. Jadi di Grayson ini masih muda banget ya, seumuran dengan Bruce Wayne di sini. Dan ketika gue melihat ini pas kedua orang yang mati, blep, gua enggak merasakan ada momen sakit. Enggak ada. Gua justru lebih dapat di Titans, Pak. Titans yang pertama itu kan ada momen ketika kita melihat flashbacknya di Grayson, kedua orang tuanya mati, blep, ada momen ketika waduh mati nih gitu. Dan gua melihat di sini adanya ketika si Dick Grayson mau apa bingung ya, kedua orang tuanya mati, dia lapor ke polisi gimana gini ya. Dick Grayson itu seharusnya kalau di komik ya, dia itu diasuh oleh Bruce Wayne dikarenakan Bruce Wayne menawarkan dia untuk menjadi seorang guardiannya. Nah, karena Bruce Wayne merasa kasihan sama dia gitu loh, dan memanfaatkan si Dick Grayson ini menjadi seorang vigilante. Tapi kalau di sini konsepnya beda, Pak. Jadi Bruce Wayne tuh kayak enggak peduli sama Dick Grayson. Bodoh amat lah, lu mati bodoh amat, gua enggak ngurusin. Itu enggak dapetin di sini. Sumpah, ini yang gua dapetin. Jadi si Dick Grayson tuh ketika skripnya dibuat, di Grayson ini gimana caranya dia bisa ketemu sama Bruce Wayne, itu di Grayson diminta oleh si Jim Gordon untuk ke Bruce Wayne karena dia merasa bahwa Bruce Wayne ini adalah orang satu-satunya yang terkait di Gotham, dan menurutnya mungkin si Bruce Wayne ini bisa membantu si Dick gitu loh. Itu korelasinya kalau kita jadi kehidupan nyata, gak semua orang mau, Pak. Mohon maaf ya, kalau gue sebagai di Grayson, kedua orang tua tewas, oke, okay? Terus gue diasuh sama orang yang kaya yang gak mau mengenal gue angkat tangan lo, karena di kehidupan nyata itu enggak ada korelasinya, bakal maksa banget gitu loh. What the fuck is this? Itu ya satu kesalahan satu tuh, karena enggak ada korelasinya gitu loh. Astaga, apaan sih ini, skripnya hancur banget di situ. Jadi ya elah gitu loh. Dan ketika si pembentukan Dick Grayson sudah mulai tumbuh menjadi gini, kita melihat bahwa si Dick Grayson ini punya fighting skill. Nah, meskipun dia enggak dilatih sama Bruce Wayne, dia punya fighting skill, Pak. Aduh, mohon maaf sini ya. Aduh, apa sih, arc-nya udah mulai berubah tuh. Semuanya berubah. Aduh, kesel gua ngelihatnya. Itulah makanya gua keselnya di konsepnya seperti itu, karena enggak sesuai sama komiknya. Dan seperti itu katanya kan, kalau yang kita udah lihat di ini interview-nya si Joel Schumacher ya sama Warner Bros, itu dia mengatakan bahwa Joel Schumacher ini akan lebih berfokus dengan ceritanya di komik, tapi aslinya kenyataannya tidak, Pak. Apa coba itu? Aduh. Oke, lanjut. Dan ada scene ketika si Two-Face ini sedang bertemu dengan The Riddler pertama kali. Nah, di sini tuh gue suka banget, Pak. Di sini tuh gue suka banget karena kita bisa melihat antara dua villain ini saling bersatu, dan mereka merencanakan untuk mengambil alih kota Gotham dengan caranya The Riddler. Karena si The Riddler ini ingin merekrut si Two-Face untuk jadi seorang partnernya dia, dan jadi seperti itu. Dan gue melihat ada dua cewek cantik yang selalu menemani Two-Face. Nah, ini dua cewek cantik, oh mohon maaf, cantik banget, Pak. Oke, okay. Yang fans service-nya banyak banget, dan mereka mengandalkan wanita-wanita cantik ini sebagai fans service. Ya, literally fan service. Tapi yang lebih menonjol sih yang cewek yang putih sih, yang cewek pakai gaun putih itu menonjol. Dan jujur aja gue suka ngomong, cantik banget sih. Dan gue gak nemu itu namanya siapa, aktrisnya gue gak nemu. Kalau kalian ada yang nemu, tulis di kolom komen di bawah. Dan gue pengen follow IG-nya. Literally, aduh. Oke, lanjut lah. Nah, dari segi cerita bagus ya, tidak ada yang hancur di sini. Terus mereka The Riddler sama Two-Face merampok, terus gimana-gimana, itu kan hanya scene yang sekelibat ya. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa kita nggak dibelatkan dia harus berhadapan dengan Batman. Setiap kali dia muncul, dia harus berhadapan dengan Batman. Enggak sih. Jadi kita dibelatkan mereka merampok, bagaimana mereka melakukan aksi kejahatan kecil-kecilan lah, bagaimana. Itu menurut gua bagus banget, karena ini esensinya pembentukan villainnya. Nah, ini yang gua suka. Jadi pembentukan villain itu nggak harus dihadapkan dengan tokoh utama. Jadi dia ada scene dia merampok, dia scene membunuh sebagainya, itu bagus. Tapi di scene ini, karena film ini PG-13, kita nggak terbelakang versi darah-darah yang hancur bagaimana. Jadi ini film ini aman, dan tidak ada gore-gore yang ngah gitu kayak Batman Returns, Batman tahun 89, nggak ada ya. Jadi ini film benar-benar pure untuk anak-anak, Pak. Seperti itu. Lanjut. Tapi gue suka ya, positifnya gue suka Batman Forever ini kita diperlihatkan teka-teki yang diperlihatkan oleh Edward Nygma. Jadi Ed Nygma itu selalu
terobsesi dengan Bruce Wayne. Dari awal itu dia tuh udah terobsesi dengan Bruce Wayne karena Bruce Wayne adalah orang yang kaya, bosnya dia, karena kan dia juga bekerja di Wayne Enterprises ya, di bagian divisi ilmuwan ya. Dan juga si Enigma ini meneror Bruce Wayne dengan cara dia memberikan teka-teki setelah kematian bosnya. Ya, jadi seperti itu. Dan gua melihat teka-teki di belakang sini, jujur aja ini membuat gua bingung, Pak. Jadi gua mikir ada scene lagi ketika ternyata Edward Enigma ini alias si The Riddler ini, dia tuh udah punya sebuah company, Pak. Namanya Enigma Tech di sini. Namanya Enigma Tech ya. Nah, jadi Enigma Tech ini berdiri karena si Edward Enigma ingin menjual sebuah produk ya, di mana produk ini katanya ya, katanya modusnya dia kepada semua wartawan gitu ya, bahwa produk ini akan menghasilkan televisi 3 dimensi. Nah, jadi seperti itu iming-imingnya Enigma ketika dia menjual semua sebuah produknya di situ. Dan ketika itu ditonton oleh semua orang di rumah masing-masing, itu kecerdasan mereka akan diambil, oke? Okay? Intellect, emang IQ-nya mereka akan diambil ya, dan akan masuk ke dalam sebuah tabung besar. Ya, di mana tabung besar itu akan menyalur ke otaknya si Edward Enigma. Nah, ini menurut gua sebuah klimaks yang bagus, oke? Okay? Bagus banget, karena kalau yang gua lihat secara komik ya sebenarnya nggak ada, tapi ya gua sepuji Joel Schumacher ya untuk klimaks ya bagus, bagus Enigma. Jadi memang ambisinya Enigma ini sebenarnya adalah untuk menjadi seorang yang paling pintar lah di Gotham, karena dia bisa memecahkan kasusnya Batman, dia bisa mengetahui identitas Batman itu memang Edward Enigma doang, si The Riddler doang. Karena memang kalau di komik ya, si Enigma ini tuh adalah villain terberat Batman, oke, setelah Joker dan Penguin, The Riddler ini memang salah satunya. Jadi kalau Batman harus ngalahin si ini ya, The Riddler ini, memang harus, mereka tuh bertarungnya bukan fisik, mereka bertarungnya dari ini intelektual. Nah, ini membuat gue mikir lah, ini bagus. Gue suka konsep The Riddler yang kita diperlihatkan tidak hanya sebagai fisik, tapi sebagai IQ-nya kita dipermainkan di sini. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Dan final scene ketika Robin ini sudah mulai muncul, kostumnya udah muncul, gue ada satu hal yang paling gue benci di sini, yaitu adalah si di Robin ya, di bagian ininya, lambangnya R itu ya, itu ada putingnya, Pak. lu pasti lihat deh, di zoom. Ada putihnya anjir. Ini what the fuck? Apaan nih anjir? Gitu. Makanya apa sih? Josh Kaman maunya apa sih? WB juga ya doang. Aduh ya gitulah. Ya. Itulah udah mulai kecewa, kostumnya kok jadi ngeh gitu. Robinnya jelek tapi Batman-nya armornya makin bagus. Nah, gitu makanya. Ya, which is is okay lah, nggak apa lah, bagus. Dan sampai klimaksnya ketika Two Face mati, terus Enigma berhasil dikalahin dengan teka-teki yang sederhana, dia lengah gitu loh, cerau-cerau. Oh, bagus sih, bagus. Dan tapi gue paling adegan yang paling ngeh gitu ada sih di mana ini ya, Batman sama Robin tuh mereka dalam perjalanan menuju ke markasnya si The Riddler. Nah, itu mereka pakai Batpod sama ini Batwing ya. Itu menurut gue, oh my god, jadi itu scene-nya bagus banget sih. Angle-angle yang dapet, terus itu gue tau padahal itu adalah green screen, Pak. Itu green screen banget sih. Jadi itu studionya hitam, terus mereka seakan-akan itu adalah malam. Jadi dari segi lighting, segi sinematografi, itu kita nggak ngetarai itu adalah studio. Nah, itu yang gue suka banget dari sini, teknik sinematografinya sama 3D-nya ya, oke. CGI yang main situ itu gak ngarai itu ada studio, jadi itu benar-benar kayak suasana malam gitu loh. Jadi menurut gue ini harus gue puji dari segi 3D trendingnya sama renderingnya bagaimana, itu semuanya rapi dan gak ada yang ancur sih. Jadi kalau dari segi animasinya gak ada yang ancur, cuma yang ancur sini adalah script ya, mohon maaf nih, script sama bunyi-bunyi kartunisnya itu dimana ketika si Enigma itu selalu beraksi itu ada musik-musik ala-ala kartun Disney lah, itu ada banget banyak di sini. Aduh. Jadi ini literally memang film ini diperuntukkan untuk PG-13 banget gitu loh. PG-13 sama semua umur lah, karena ini film ini aman tuh, dan enggak ada apa ya, adegan gore-gorenya, adegan ciuman pun tuh enggak selalu ada pun di sini. Itu cuma satu atau dua scene kok. Endingnya nih ya, ending scene-nya. Oke, ending scene ketika ada lama kelawar, terus ada Batman Robin bayangan itu siluet gitu lewat lari, dan musiknya, aduh ini musiknya, aduh. Ini musiknya, mohon maaf nih kalau gue sebagai fans DC yang udah melihat DC udah juga DC-nya Michael Keaton, mohon maaf ini musiknya kurang ya, kayak musik-musik seperti itu biasa lah gitu loh. Tidak ada momen memorable, nggak ada. Makanya gue setelah nonton film ini yang gue pengen tonton adalah The Riddler-nya itu ya. Makanya ya itu mengenai review dari gue ya untuk scoringnya.
Kalau gue suruh kasih skor untuk film seperti ini, gue kasih nilai ya bisa dibilang 3 dari 10. 3 dari 10. Karena satu, gue suka The Riddler-nya. Kemudian ada perkembangan Bruce Wayne-nya, fighting-nya udah mulai banyak ya, udah mulai cepat sini meskipun dia pakai jubah. Yang ketiga, untuk model Batcave-nya gue suka banget sini. Maaf, tapi untuk seluruhnya, mohon maaf, seluruhnya hancur, Pak. Seperti itu ya. Seperti itu untuk mengenai Batman Forever ini. Ya, seperti itu. Dan untuk kedepannya, next gue akan review Batman and Robin, dan kita akan hujat bareng-bareng untuk film yang keempat itu, Pak. Karena itu adalah film paling hancur banget ya. Itu setara dengan Justice League. Seperti itu ya. Terima kasih untuk menonton video ini, guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!